Halo, jumpa lagi. Nah, hari ini banyak daripada komentar-komentar untuk menjelaskan dengan berbahasa berlogat Malaysia daripada penggunaan minyak naman perai. Naman perai atau minyak dagu. Minyak dagu belum tentu naman perai. Minyak dagu itu pasti naman perai, tetapi naman perai itu belum tentu minyak dagu. Bisa saja dia dibuat daripada tangan, kaki, kepala ataupun dari bahagian-bahagian tubuh yang lainnya. Hari ini saya nak bagi tahu tutorial daripada permintaan beberapa orang. Nah, saya dah baru sempat untuk nak buat video kali ini. Tengah malam pula tu. Macam mana nak gunakan naman perai untuk media foto? Bolehkah nak pakai gambar dia? Boleh. Nah, hari ini saya bagi tahu blessing atau buatan siapapun itu daripada naman perai oleh bomoh-bomoh dari mana-mana yang engkau dapatkan boleh pakai asal dia betul-betul naman perai daripada dibuat jasad manusia. Pertama, sediakan dahulu gambar kita, gambar diri sendiri, kemudian gambar orang yang kita nak pakaikan minyak dagu lewat gambar. Memang tak secepat daripada bertemu langsung. Sebab bertemu langsung itu seperti kita nak antar paket. Nah, kita antar langsung kepada alamat yang dituju. Nah, jelas sampai. Berbeda daripada kita menitip. Nah, kita menitipkan kepada seseorang yang alamat dia itu kurang jelas. Nah, untuk nak menyampaikan alamat kita kepada target. Aduh, nah ini tunggu sekejap. Ini HP-nya lobet. Oke, kita lanjut. Semoga tak mati HP-nya. Nah, ini kita untuk menyampaikan daripada alamat kita kepada si target, pikiran kita harus konsentrasi untuk menyampaikan alamat kita. Apa alamat itu? Nak membuat dia kasih sayang. Berarti di dalam pikiran tujuan hasrat kita untuk membuat dia kasih sayang, bukan kita nak kasih sayang. Nah, kalau bahasa Indonesia itu mudah-mudahan paham. Dia itu supaya kasih sayang kepada kita, bukan kita yang kasih sayang kepada dia. Nah, macam itu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Pertama, kalau sudah ada daripada gambar kita. Nah, ini contoh saja. Contoh bagi siapapun itu. Nah, inilah contoh. Sedia offering berdasarkan daripada petunjuk yang telah dibagikan oleh bomoh tersebut. Nah, kalau sudah menyediakan daripada offering yang telah dibagikan oleh bomoh tersebut, menyalakan dupa seperti perintah daripada offering naman perai, tempat di mana saudara tuan dan puan mengambil minyak itu. Nah, seperti biasa, anggap saja naman perai yang ini. Baca mantra terlebih dahulu. Nah, ini naman perai ler si kalong. Lepas baca mantra, ambil sikit,
macam nih. Letak ke jari manis. Letak ke jari manis. Ini perumpamaan saja, anggap ini saya, kemudian ini target. Ya, perumpamaan. Kita harus celit minyak ini kepada kita terlebih dahulu, macam ini. Tarik lurus. 2, 3. Lepas itu ambil lagi sedikit, ya, oles. Celit lagi ke sini 3 kali. 1, 2, 3. Nah, letakkan naman perai ini. Ini macam nih, foto nih, macam gambar macam nih kan. Letak minyak nih di sini. Offering dia kan kita letak di depan. Nah, bakar lagi dupa 5 batang. Lepas itu kita tak baca mantra dulu, kita tenangkan diri dulu. Membayangkan daripada hajat kita tercapai dahulu, kita mengingat dia apa yang kita inginkan. Ingat satu hal, ini sedikit sulit, ya, sedikit sulit untuk melakukannya sebab jauh, jarak dia jauh. Jadi penghantar kekuatan dia ini adalah pikiran kita. Ini bukan sugesti, ya. Sugesti berbeda dengan penghantar pikiran. Jauh berbeda. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Memang sedikit mirip tapi berbeda. Lepas menancapkan dupa kembali 5 batang, visualisasi daripada hajat kita sudah jelas, tutup mata, baca mantra daripada naman prai yang engkau miliki. Nah, setiap naman prai kan tak ada yang sama, daripada dia punya mantra tak ada yang sama. Nah, baca sebanyak 108 kali. Lepas 108 kali sudah selesai, langsung tiup. Nah, tiup 3 kali. Lepas ditiup, angkat macam ni. Nah, letak dia macam ni. Nah, lepas diletak macam ni, gulung. Ya, gulung. Okey, macam ni. Lepas digulung, ikat dengan benang merah. Nah, ikat benang merah ni sebanyak 7 kali. Nah, gulung, ikat 1, gulung, ikat 2, gulung, ikat 3 sampai 7. Nah, gambar dia ni tak boleh diambil, minyak pun tak boleh diambil, letak kat sini. Nah, offering biarkan besok, ganti offering baru, offering lagi ritual macam tadi, langsung membaca sebanyak 108 kali setelah bagi dia offering. Bedanya dia tuh tak payah calit kembali, tak payah buka ikatan dia, langsung baca, lepas tu tiup. Esok lanjut lagi sampai 7 malam berturut-turut. Ya, 7 malam tak boleh putus. Oke, sekian dulu hari ini. Nanti saya bagi tahu perbedaan daripada apa yang disebut dengan sugesti dan apa yang disebut penghantar pikiran. Bahasa Indonesia dia tuh prasangka. Entah kalau Malaysia sama tak, prasangka. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di episode berikutnya.